Satreskrim Polres Cimahi gas hasil nyerak dua pelaku tindak pidana pencurian bermotor atau wacuranmor di Lelewak Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dina ngalakonan aksina, pelaku ngadodoho korbana nyaeta ojek daring jeng ojek pangkalan kucara make sambal. Pelaku kelawan inisial WR jeng SF horeng mangrupa residivis kelawan kasus anu sarupa. Kiwari kudu kabau deui kana pasualan jeng Satreskrim Polres Cimahi satutas ngalakonan tindak pidana pencurian bermotor atawa curanmor kelawan korbana ojek daring di Lelewak Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Eta kajadian teh kerandapan bulan Juli kalawan modus anu dilakonan ku pelaku kaitung anyar. Pelaku mesen ojek online atau ojek pangkalan bikin menta dijajab ka salah sahiji tempat. Tapi satu tas anjog di tempat na pelaku saharita nenggel korban ti tukang. Satu tas korban tewala kaya pelaku saharita manjurken sambel karena benget korban samemeh ngagasab motorna. Aku bernama W, warga Soreang. Ini merupakan residivis, yang pertama kasus perkelahian, yang kedua kasus ini. Dan untuk kejadian ini sudah terjadi sebanyak 17 kali berdasarkan pengakuan tersangka. Semuanya modusnya sama, dengan meminta korban mengantarkan ke suatu tempat dan membaluri wajah korban dengan sambel. Di pelaku polisi nyita barang bukti mangrupa motor 7 unit turta sambal. Para pelaku diancam hukuman 8 tahun bui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.